Selamat pagi dan shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 Juli 2022. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ia tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih dari segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-halanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dengan demikian mereka menimbulkan sakit hati mulai dari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.
Lagi pula Manasyi mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasyi, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasyi mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Tema kita hari ini yaitu membina bukan membinasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi dambaan ke semua orang ketika memilih seorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan sejahtera. Pemimpin diharapkan menjadi panutan dalam banyak hal, karena dia adalah cerminan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang baik akan dirindukan, tetapi pemimpin yang tidak baik akan menjadi batu sandungan. Manasyi adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun. Lamanya memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru sebaliknya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Dengan demikian, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Buktinya, Manasyi hidup bertolak belakang dengan ayahnya. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mesbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruhnya di rumah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh sangat banyak orang. Manasyi sebagai pemimpin bukannya mengayomi, melainkan membunuh dan membinasakan rakyatnya. Bahkan membawa rakyat berdosa sehingga Tuhan menghukumnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga, jemaat, dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi atau masih muncul sikap-sikap Manasyi yang bukannya memimpin tetapi justru membinasakan? Mari menjadi pemimpin yang bijaksana dan memimpin dengan penuh ketulusan hati, karena itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami kembali tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami dalam menjalani hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Sertai kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.